210 juta. Rumah Sido Dadi dijual Mloko 8. Luas tanah 915 meter 65 ru, lebar 23 x 39,7 meter. Legalitas sertifikat SHM, akses makadam trot pasir. Lokasi, Mloko 8 Sido Dadi Garum Blitar. Kita awali dari halaman depan dan jalan depan. Ini aslinya makadam, biasa truk pasir lewat. Ini nampak sekali halaman samping dan depan. Perlu diinformasikan rumah ini ada dua rumah ya guys. Halaman depannya sangat luas, halaman sampingnya juga sangat luas. Rumah ini double ya, ada dua ya guys. Coba kita masuk ke dalam. Ini bagian terasnya sangat animanis. Kita masuk ke dalam. Ini bagian ruang tamu. Sudah plafon dan keramik cantik. Ruang tamu plus ruang keluarga. Diinformasikan ini ada 3 kamar ya guys. Di kamar yang pertama. Kita masuk ke ini ruangan makan. Ini kamar yang kedua. Ini ruangan kedua. Ini ruangan untuk dapur. Dapur bagian tengah, dapurnya ada dua. Kita masuk ke bagian kamar mandi. Nah, ini airnya juga air PDAM, tinggal digaca. Ini juga klosetnya duduk jongkok. Nah, ini juga ada sumur. Sumur pribadi juga ada, tinggal pasang sana saja. Ini ruangan dapur tadi. Ini ke bagian dapur. Nah, ini bagian dapur. Ini tataan untuk kompor gas dan cuci piring. Juga pakai air PDAM juga lancar. Ini bagian samping dapur tadi juga ada dapuran luar untuk tradisional guys, bisa untuk bakar kayu, pakai kayu bakar. Bagian samping rumah. Dan itu nampak sisa lahan juga. Ini bagian depan, sisa tanah depannya. Kita menuju ke samping bagian barat. Luas tanahnya ini ada 915 meter persegi atau 65 ru ya guys. Sisa tanahnya masih luas sekali dan ada beberapa tanaman yang diunggulkan di sini, yaitu durian, pohon kopi, dan juga kelapa. Coba Anda juga bisa lihat sendiri. Ini pohon duriannya ada yang sudah produktif, ada 6 kalau enggak 7 ini ya. Dan nampak luas sekali. Ini batasnya juga ada pohon mauni. Bagian samping rumah, belakang rumah, depan rumah masih luas ya guys. Ini
65 ru, lebarnya 23 kali 39 meter. Hanya dibanderol 210 juta. Lokasinya di Mloko 8, maksudnya Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Ini tinggal masuk, semua sudah ready, mulai dari pagar depan, ruangan dalam rumah, kebunnya sudah juga dibersihkan. Tinggal masuk, menikmati hidup di suasana desa yang asri, nyaman, damai. Semoga Anda yang berjodoh dengan rumah dan lahan ini hidupnya berkah di sini. Sakinah, mawaddah, warahmah.